Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Mereka kemungkinan besar Allah subhanahu wa ta'ala terima. Malaikat tiap hari silih berganti tugas masing-masing. Ada yang malam hari, sore hari, siang hari, dan pagi hari. Namun, ada dua malaikat yang tiap hari di pagi hari selalu berdoa untuk dua golongan manusia. Yang pertama, golongan dermawan. Yang kedua, golongan bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan doa pagi mereka dalam sabdanya. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada pagi harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berinfak tidaklah harus menunggu kaya dan tidak harus banyak harta. Tapi infak yang senantiasa masuk dalam kategori doa malaikat tersebut adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian hati terbuka memberikan apa yang dimiliki, baik berupa harta, besar, kecil, dan tenaga. Namun sebaliknya, orang yang menahan hartanya, tidak suka membantu, tidak suka berinfak, akan masuk dalam kategori doa celaka yang kedua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari doa pagi malaikat ini menunjukkan keutamaan berinfak sekecil apapun. Dan doa ini tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab malaikat selalu taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat. Mari upayakan berinfak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang selamat dan diberi rezeki yang luas, agar selalu ada dalam golongan doa yang pertama. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.